Riz. 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 Kopsal. Eh, assalamualaikum ni S2 eh? ESS. Oh. Assalamualaikum. Riz. Oh. Aku memang nak cakap dengan sikit. Aku memang selalu cakap. Korang semua dah lukakan hati abang. Jadi, kau ni tiba-tiba. Taklah, apa yang aku cakap, Liz. Liz, aku tak langsung tak pernah nak condemn kau. Cuma, aku cakap apa yang aku rasa. Macam aku terima apa? Taklah, macam aku tak nak condemn. Macam tadi kan, kau menang good scene. Dia tak akan tahunya sebab dia boleh pemenang. Ya, bagus lah. Harusnya dibelasah oleh kita orang guys-guys yang ada dalam bilik ni. Mana ni standby kau. Belasah. Apa lah dia tu? Gina kat badan. Tak rasa tak lah, anak something gina dah rasa. Dapat jumpa Sofia. Tak rasa. Tapi kita pun ada juga. Takkan kita nak jumpa kat Sofia. Tak lah, minta lain tu. Jumpa ni, Beckham ada kat rumah abang. Ha. Yelah. Boleh bawa apa bawa kan melompat dia. Ayok. Dapat airport juga. Tak mungkin. Malah pun bawa. Lagi yang dia melompat. Apa dia? Nah, macam tu lagi. Abang cakap meleret. Oh, mulut malah kan? Mulut. Ni kita buat. Ya. Dia cakap mulut malah. Tuan. Tak tutup. Cuba cakap tutup mulut. Kau cakap mulut? Mulut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada benda. Bukan pasal tutup mulut lah. Tidak, assalamualaikum. Sudah Sudah, aku tutup mulut aku. Assalamualaikum. Aku tak. Tapi rapat sikit. Tak, kalau tak rapat pun aku rasa lidah dengan ni langit lekat-lekat. Tak ada. Dia bagi yang sederhaja apa kan macam ni. Kau tengok mulut aku eh. Dia ajar. Kau memang kau ajar. Kau ini cik aku memang mulut aku. Tak ada. Bukan pasal tutup mulut lah. Tak, assalamualaikum. Sudah lidah melekat. Assalamualaikum. Aku tak. Tapi rapat sikit. Tak, kalau tak rapat pun aku rasa lidah dengan ni langit melekat-lekat. Tak ada. Dia bagi yang sedar ajar apa kan sini. Kau tengok mulut aku eh. Okay, dia ajar. Memang kau ajar. Kau ini cik aku memang mata dia pilih. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Mata dia tu. Dia macam dia macam aku kalau cakap kuat lah. Dia tegak kan macam pelat-pelat lah satu hal. Aku tak pelat. Macam aku cakap yang ngongak ke yang aku gagap ke campur aduk. Kau pasal tu jumpa lah doktor yang betul. Aku nak bagi gigi pun. Gigi tu penting. Kerajaan. Kalau aku pergi private mesti lah. Mesti lagi smart. Buat lepas ni. Kau bikin gigi kau emas semua. Sibuk. Hello, lepas ni lagi tengok kau cakap. Hello, semua. Ni gigi emas. Tengok buka je mulut. Memang lepas ni girl semua berdaya sebab diorang nak cabut punya gigi lah. Taklah gurau. Dah lah dia. Dia tahu aku gurau. Ini gula-gula tau. Aku ni hilang. Okay. Pukul after class. Nak pukul apa? Nak pukul apa? After class. After class. Sekarang mana boleh? Makan itu dah. Tak kan kalau malam ni mesti dah balik sana sebelum mandi ke apa? Bagi 10 minit saya tulis. Sekarang nak kena nak practice. Tak, diorang collect before Cikgu Linda ni. Masa cikgu time cikgu nak apa ni habis kelas cikgu Linda lah. Oh, ya, dia bagi kat saya. Surat wasiat. Ha. Siap bila? Nak wasiat kat sebelum siapa, habis kelas cikgu Linda. Habis je kelas cikgu Linda dia bagi saya. Alamak. Abang Boy tak ada dia jadi. Abang Boy tu cermin tak gigi dan tak hidung kita. Ha? Abang Boy. Ha? Cermin tak gigi tak hidung. Iyo, tak faham dia apa? Apa? Macam kau selalu tengok semua kat dia. Ada tak? Entahlah. Lah, lagi lukis apa? Angkat pun. Ya. Aku sendiri. Macam mana tu dia lagi teruk. Dah. Mal. Abrekor, abrek. Bukan. Edit. Cepatlah makan.
kutip tengok. Mai tu sembang abang eh. Ya, abang dah terluka dah. Dia dah terluka dah. Dia kata dia cuma ada beberapa orang yang ada benda. Bawa masa ni, ada sebenarnya benda-benda macam ni lagi naikkan semangat dia nak belajar. Tengok. Tidak, tadi dia nak balik. Hah? Maknanya nak balik. Aku juga menahan dia. Dua-dua orang yang hero tu yang menahan dia sampai dah. So, bukan kau nak buat cerita drama hidupan memang number one. Number one. Number one, you know? Number ten. Tak apa, kau nak baca-baca lah. Abang tak rasa. Yang penting. Sebab nak buat yang penting. Tepat lah. Macam apa? Apa ni? Rasmugan? Apa ni? Bukan, dia berlakon Hindi tu. Bukan Hindi, sekejap. Fap, dah sampai Hindi rokok dia. Apa? Tak ingat. Pari apa? Pari apa tu nama cerita kan? Kan, nama orang lah, pari apa lah. Kalau nama orang kau. Baik, oh. Edit. Abanglah cakap. Edit, abang yang cakap. Abang yang kita ni macam mana ini kita ni? Allah, tapi kita ada cara lagi untuk train diri tu kasih bersih. Jangan tengok sudah. Alah, kalau tak tengok pun ingat dia tak dengar, dia dengar tau. Dia tak tengok, dia tak nampak tapi dia dengar. Masalah dia dengar dan dia rekod tak? Tak. Betul? Sebab kadang-kadang siapa yang terlepas, dia akan boleh dengar lagi malam ni, besok. Tapi kalau kat broadband, dia akan 24 hours. Tak kan? Ya ke? Allah. Apa kata bubur lagi? Dah kelas tu, mulik sikit. Tiga berbulan. Abang di sini. Apa? Abang ke abang di sini? Abang lah sangat. Hai, sayang. Memang korang tak pandang abang. Pandang abang sebelah mata. Jangan nak kau sebelah mata. Pandang abang tak pakai mata. Jarang-jarang aku nak kelentong lah. Biasa bohong sunat ni kadang-kadang terjadi. Seratus tu mungkin dua atau tiga je. Kau pernah nak tipu bini kau? Untuk perempuan lain? Pernah tak? Kau lah. Seorang husband yang betul lawyer. Huh? Tengok macam mana dia jaga. Kita tengok dari mata dia. Alah, sorry. Aku dah sentuh hari ni. Tak benda lah. Rindu eh? Rindu juga. Kau ni janganlah tanya pasal family. Kusmi. Susah lah, ibu laki yang... Ya, rindu lah. Yang loyal kat bini, yang sayang kat bini. Yang cakap bini lah, girlfriend pun. Ya, tapi sayang lah. Afrika, adik. Kau jangan buat aku berharap. Ha? Ada coklat dah lagi tak? Yeay. Siapa punya kak? Tanya apa hari? Riz, abang Riz. Riz, kau apa Riz? Riz, kau baru 22 eh? Kira kau adik aku lah. Kau bila bertinggal? 12. Ha? Wah, adik sangat. Cik adik sangat berbual. Ni dah, diam ni. Tak tahu. Okey. Kau tengah tak emut eh? Dah. Ayah mesti. Rupanya kita. Baby Monster. Ha, lepas ni Lufia eh. Mana Mek Lufia? Tak. Apa namanya pungut ni? Kutip kan? Pungut. Kutip. Kutip.